Di Treskrim Umum Polda Metro Jaya beserta jajaran berhasil mengungkap pembegalan sepeda yang terjadi pada salah satu anggota TNI. Di Treskrim Umum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua orang tersangka. Di Treskrim Umum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua orang tersangka dan dua orang lainnya yang masih dalam daftar pencarian. Dalam melakukan aksinya, tersangka mengintai terlebih dahulu target sasaran, kemudian baru melakukan pemerasan. Dua orang tersangka tidak mengetahui jika korban merupakan anggota TNI. Dari hasil penyelidikan diketahui dua orang tersangka positif narkoba. Tim khusus akan terus melakukan pencarian terhadap para tersangka lainnya. Tentunya kita harus juga menjaga jangan sampai kita tertular COVID-19. Yang viral kemarin gitu, dengan seringnya terjadi pembegalan terhadap pesepeda, syaratkan untuk tidak berolahraga sendiri ya, tetap berkelompok, tetapi tetap kita tanyakan tadi yang dua orang ini, nanti kita cek mukanya sama atau tidak, dan mereka mungkin nanti untuk ini ya, barang bukti juga tidak ada. Tetapi yang ketika mereka melakukan aksi kemarin, dia tidak tahu kalau itu anggota TNI ya. Kalau tahu anggota TNI, dia tidak akan berani kan gitu. Ya, jadi mereka tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Berapa orang yang melakukan? Terus ada lagi yang lain. Jadi dua pelakunya sudah kita amankan. Ada dua lagi yang masih terus mengejar. Ya, tapi ini kasus. Ya, jadi nggak tahu sama sekali. Jadi nggak tahu sama sekali. Terima kasih. Dua lagi yang dijari itu sama-sama yang ngejar nari ini, ya, Pak. Dua lagi yang sobrinya lagi, yang dua yang sudah dijari. Dari Jakarta, Ari Triwigati dan Nadia Amila, Tribrata TV. Salam Tribrata.